tetes. Nah, tuh lampunya sudah normal. Nah, sudah normal lur ya. Nah, silakan ditonton videonya pengalaman servis saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulurku semua, kali ini saya ada satu buah magicom lur. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang magicom lur. Pengalaman servisnya saja. Jadi magicom Yongma ini kendalanya adalah lampu LED indikator yang cuk ini untuk memasak ya. Ini ketika ditekan dia akan menyala. Nah, ini mati lur atau tidak menyala. Tetapi untuk penghangatnya atau warmnya ini normal dulu ya. Nah, di sini saya akan bagikan komponen apa yang diganti dan umumnya kerusakan di magicom Yongma ini dulur. Jadi kendalanya tidak bisa memasak ya, lampu LED indikatornya mati untuk yang cuk untuk memasaknya. Nah, pertama yaitu kita harus membongkar bagian tutupnya ini lur. Nah, setelah itu dibongkar, kita buka bagian depan ini lur. Nah, ini seperti ini tadi lur ya. Membongkar silahkan diperhatikan saja bagaimana caranya. Yang jelas ada bautnya lur. Nah, pertama kita mengecek dulu di bagian lampunya ya. Untuk lampu yang untuk memasak adalah LED warna merah. Di sini tadi tidak menyala dulu ya. Sedangkan untuk yang hijau, yang untuk penghangat itu menyala. Nah, setelah saya cek, di sini ternyata komponen bagus dulu ya, tidak ada yang rusak. Umumnya biasanya ada resistor terbakar atau bahkan lampu LED-nya itu sendiri yang mati dulu ya. Nah, di sini untuk resistor berapa ini? 68K dan ini resistor 150K dan 2K2 juga dua buah dioda dan dua buah LED ini setelah dicek tidak ada yang rusak dulu ya. Nah, jadi untuk jalur LED lampu ini, nah ini diambilkan dari dioda ini, nah ini dari kabel hitam ini dulu ya. Jadi jika di sini tidak ada kerusakan, tidak ada yang gosong, sebaiknya abaikan saja, kita pindah urut jalurnya ke sini dulu ya. Nah, ini, nah disinilah permasalahannya dulur. Di sini ini kalau saya menamakannya adalah switch otomatisnya dulur ya. Nah, ini, nah setelah dicek ternyata memang rusak dulur ya. Nah, ini dia lur. Nah ini lur ya. Nah, jadi jika menemukan magicom atau wrist choker dengan keluhan lampu LED indikatornya padam yang untuk memasaknya dulu ya, nah itu silahkan dicek area switch otomatis ini sampai ke LED indikatornya ini, karena bisa jadi kerusakan ada di LED-nya itu sendiri atau ada resistor yang terbakar. Tapi jika dirasa semua utuh, nah cukup mengganti switch ininya saja lur ya. Nah, ini, jadi ini magicom-nya sudah bagus dulu ya, sudah berfungsi kembali. Nah, oke, untuk meyakinkan akan saya tes, dan ini mohon maaf ini saya di rumah lur, bukan di tempat servis lur. Nanti kita nyalakan saja. Aduh, mana ini colokannya, bentar lur. Oh, ini dia. Nah, tulur sudah menyala lur ya. Ini kedip-kedip efek kamera lur. Nah, coba kita ganti. Ah, itu lur ya. Nah, sudah normal. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.